Alhamdulillah, puji dan syukur Alhamdulillah senantiasa kita haturkan kepada Allah Karena tidaklah kita mampu melakukan suatu kebaikan kecuali kebaikan itu atas karunia dari Allah Dan tidaklah kita mampu meninggalkan suatu keburukan kecuali kemampuan meninggalkan keburukan itu pun adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka senantiasa kita mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, uswah kita bersama Nabi Besar Nabi Agung An Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam kitabnya Al Adabul Mufrad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma tawadthnani." fayufarraqa bainahuma illa bizambin ahdathahuma aw ahaduhuma أو كما قال sallallahu alaihi wasallam Disebutkan dalam hadith ini artinya kurang lebihnya begini Tidaklah ada dua orang yang mereka saling mencintai Kemudian rasa cinta di antara mereka itu mulai pudar dan kemudian mereka berpisah Tidaklah itu terjadi kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya, atau dilakukan oleh mereka berdua. Nah, sehingga dari sini, dari hadis yang telah kita sampaikan ini, apabila cinta awalnya begitu indah, awalnya begitu menyenangkan, awalnya begitu penuh dengan eh, tawa dan bahagia, eh, ternyata tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan. Tidak lagi ada kecocokan, tidak lagi ada kesabaran sebagaimana sebelumnya, tidak lagi ada saling pengertian di antara mereka berdua, maka tidaklah ada penyebab ataupun faktor terbesar dari terjadinya perpisahan itu atau memudarnya rasa cinta itu kecuali adalah dosa. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Iza aznabal abdu zamban Apabila seorang hamba itu melakukan satu dosa Atau hadisnya begini Apabila seorang hamba itu melakukan satu dosa Wa innal abda la yusibu zamba Fayuhramu alaihi rizquhu Ini hadis disebutkan oleh uh, Al-Imam Ibnul Al-Qayyim Al-Jawziyah Di dalam kitabnya ad dawad dawa Tidaklah seorang hamba itu melakukan suatu dosa. Maka, sebab dari dosa yang ia lakukan tadi, maka Allah mengharamkan dia untuk mendapatkan rezekinya. Dan salah satu rezeki terbesar di dalam rumah tangga itu adalah kasih sayang, adalah cinta, adalah pengertian, adalah kesabaran. Ketika rumah tangga kita mulai kehilangan rezeki cinta, rezeki sabar, rezeki pengertian, maka tidak lain dan tidak bukan kecuali pasti karena dosa. Nah maka poin yang pertama ini saya minta kepada pemirsa untuk mengawali pertemuan di malam hari ini dengan mulai bermuhasabah. Maka poin pertama fikirkan dengan baik, dengan penuh kerendahan hati, dengan hati yang bersih, dengan fikiran yang dingin, dosa apa yang telah kita lakukan, sampai cinta yang awalnya Allah berikan sekarang oleh Allah sedikit demi sedikit mulai mulai dicabut. Nah sekarang Ala kabushanum, antum ceritain gimana ini? ini awal ceritanya bagaimana? Nah, jadi ada satu cerita Ustaz yang masuk kepada hmm. kita. Jadi ini cerita bukan kita bikin-bikin, pemirsa ya. 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 Fakta ini memang ada fakta hmm. uh, curhatan yang masuk dan kita tidak menyebutkan nama, tempat ataupun yang lain, tapi kita jadikan uh, pelajaran buat kita bersama. Yeah. Silakan. Intinya awalnya memang baik-baik saja ya pernikahan itu. Ya mungkin karena ada beberapa hal yang seperti Ustadz sampaikan tadi di awal karena terlalu senang dengan euforia mau nikah, terkadang orang itu kan lupa bahwa di awal mesti harus dibicarakan semuanya, gitu visi misinya iya. dibicarakan. Nanti nikah mau apa sih tujuannya dan sebagainya. Kalau sudah nikah nanti alur kehidupan kita tinggalnya dan sebagainya kan seperti apa, di mana kan, ya. bareng pun. orang tua ataukah kita ngontrak begitu iya. ya? Itu kan hmm. sebenarnya membahas itu. Secara detail enggak apa-apa saat ya. Dalam Dan hal bukan malah pernikahan. enggak apa-apa, malah seharusnya itu yang yeah. dilakukan. Agar yeah. kemudian ke depannya tidak terjadi yeah. uh, miskomunikasi, yeah. kesalahpahaman. Kemudian? Yeah. Nah, uh, karena kadang-kadang juga masalah yang muncul itu kebanyakan memang gesekan dengan keluarga. Kadang-kadang ya, -kadang dianggap. Yeah. Karena yaudah saya sudah senang insya Allah nanti dengan suami yang memang dinilai bertanggung jawab dan sebagainya ya sudah masalah insya Allah bisa dibicarakan nanti lah begitu yeah. ya dan tidak meleset sebenarnya ketika yeah. tidak meleset ketika uh, setelah menikah suaminya bertanggung jawab uh, layaknya normal lah normal normalnya ideal. suami iya normalnya suami dan sebagainya nah, masalahnya kemudian ketika diminta si istri ini tinggal bersama orang tuanya uh. nah tapi di situ juga ada iparnya artinya saudara si campur suami, serumah. ya campur serumah, dan tentu dalam perjalanannya uh, gesekan kan pasti ada, namun pasti muncul, uh, namun ini sudah merasa bahwa uh, campur tangan ipar dan mertua, mertuanya itu sudah melewati batas dalam uh. dalam takaran si istri ini tadi, iya udah nggak kuat kayaknya ya. ya. Nah, kemudian uh, gimana ya ketika saya itu misalkan minta untuk Misalkan protes lah, protes kepada suami. Misal saya minta rumah sendiri dengan alasan bagaimana, Itu termasuk pertanyaannya yang pertama adalah durhaka nggak sih gitu loh saya. Ah, nah, faham itu. saya. Nah, terus yang kedua, karena kalau diterus teruskan seperti itu, ini bagi dia merupakan si karat di dalam rumah tangga yang akan merusak. Yang akan merusak. Kalau karatnya hmm. dibiarin lama lama keropos. Keropos. Dan kalaupun bisa berjalan, dia akan tertatih tatih sekali gitu loh. Seth. Nah, bolehkah Sian di saat sekalian. itu terjadi nantinya menggugat cerah itu bagaimana? Kemudian batasan apa sih sebenarnya ketika itu terjadi? Karena permasalahannya sebenarnya secara hubungan pernikahan dengan suaminya normal saja, hanya saja sisi lain ini yang menjadikan dia uh, rumahnya jadi masalah, ya, ya. menjadi masalah bagi dia. Waduh, berat juga ya. Ini iya. dari awal berarti udah langsung tinggal sama mertuanya ya? Iya, dari awal. Oke. Baik-baik, nah jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari contoh kasus seperti yang telah disampaikan oleh Al-Akh Abu Shanum tadi Kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran Ini poin pertama Tentang dosa tadi Artinya bisa jadi dosa seorang suami ketika dia meremehkan perasaan istri Ketika istri merasa tidak nyaman, ketika istri merasa tidak tenang di rumah itu, ada campur tangan dari mertuanya, ada campur tangan dari bahkan iparnya. Hmm. Nah, maka ketika seorang suami cuek, apa cuek itu artinya acuh gitu ya. Iya. Dia tidak peduli dengan perasaan seorang istri bisa menjadikan itu dosa. Dan kadang-kadang kebanyakan suami ya itu hmm. memakai prinsip kan istri haru, pacar, harus harus Nah, itu loh. Nah, ada batasan-batasan di mana dia harus Nurut, dan dimana dia boleh menyampaikan apa yang dia inginkan, bukan protes. Ya, dia punya hak lah untuk apa? Untuk menyampaikan, nah, maka poin pertama tadi yaitu tentang dosa. Itu adalah faktor salah satu yang terbesar yang menjadi penyebab rusaknya rumah tangga, entah dosa karena meninggalkan kewajiban seperti tidak sholat, tidak puasa atau apalagi ya bahkan meninggalkan kewajiban terhadap orang tuanya dia tidak lagi berbakti kepada orang tuanya ya. setelah dia menikah itu kan faktor dosa yang bisa jadi mempengaruhi keutuhan rumah tangga atau yang kedua dia melakukan dosa dengan menjalankan apa yang Allah larang nah Abu bilaminsyaridalik seperti berzina seperti dia minum minuman keras seperti dia berjudi apalagi sekarang judi itu sudah sangat mudah slot itu ya terbesar loh terbesar, terbesar luar dan bedanya tuh luar biasa banget luar biasa. antara Indonesia dengan negara kedua Filipina teman negara keduanya ya. itu ya? lupa itu ya sampai seperti itu karena maka dosa dalam rumah tangga dengan meninggalkan perintah Allah atau dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah seperti kemaksiatan atau yang lain itu adalah pengaruh besar terjadinya karat di dalam rumah tangga yang awalnya kita ibaratkan rumah tangga itu seperti emas yang begitu murni begitu indah begitu berkilau tapi ketika mulai muncul dosa, maka kadar emasnya itu berkurang dan dia tergantikan oleh karat. Hmm. Yang apabila karat ini tidak segera dibersihkan, apabila karat ini tidak segera disingkirkan, maka tentu dia akan merusak kemurnian emas tadi. Tentu dia akan merusak apa yang menjadi harapan suami dan istri dalam rumah tangganya, yaitu keutuhan rumah tangga tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran innahu la zalimun tidak akan pernah sukses tidak akan pernah bahagia tidak akan pernah meraih kemenangan dan kejayaan orang-orang yang melakukan perbuatan zalim dan itulah dosa jadi, wabil khusus sebagaimana yang saya ingat dari Ustadz Abu Hilal beberapa waktu yang lalu hmm. salah satu faktor dosa terbesar yang paling cepat merusak rumah tangga itu faktor kesyirikan faktor apa kesyirikan adanya perdukunan adanya percaya dengan jimat percaya dengan uh, hari sial hari apa ha, hari hoki segala macam rumah menghadap ke sini menghadap ke situ nggak boleh keluar pada hari ini dan faktor-faktor yang semacam itu uh, itu semua mengarah kepada kesyirikan yang itu merupakan inna syirka la zulmun azim. kesyirikan itu merupakan dosa yang paling besar nah sekarang kita masuk ke permasalahan yang disampaikan tadi. Jadi seorang istri ini karena dari awal seperti yang antum sampaikan tadi mungkin ya. merasa bisa jadi tabu. Iya. Kok nggak pantas ya belum nikah sudah tanya rumah. Nah itu. Ya kan. Bisa jadi. Bisa jadi juga karena udah merasa ah udah terlanjur cinta sama calon suami sehingga tinggal dimanapun kalau tinggalnya sama dia saya pasti bahagia. Ada perasaan seperti itu. Ada juga perasaan tidak ingin membebani. Tidak ingin apa? membebani sehingga udahlah namanya juga rumah tangga baru kan tidak mungkin semuanya langsung ideal begitu. Mungkin ya dalam waktu singkat tinggal bersama orang tua dulu nanti mulai menata secara perlahan, mulai pindah ke kontrakan sampai Allah takdirkan punya punya rumah tinggal. Nah, maka poin yang kedua setelah poin pertama yaitu dosa jangan pernah merasa tabu. Jangan pernah Anda merasa sungkan atau merasa tidak enak untuk menanyakan sesuatu sebelum pernikahan tentang apa nanti yang akan terjadi di dalam rumah tangga Anda kepada calon suami. Itulah kemudian dalam agama Islam yang dinamakan fungsi dari ta'aruf. Hmm. Jadi, ta'aruf itu bukan cuma melihat calon istri, melihat calon suami, nazar, memandang, bukan cuma nazar. Nazar itu salah satu dari taaruf tapi taaruf itu lebih dalam. Dia bagaimana memahami nanti ketika kita sudah menikah, kita akan tinggal di mana? Nah, nanti kemudian <tuh> kita akan mendidik anak-anak kita seperti apa? Bahkan sesuatu yang paling jauh pun dibicarakan itu baik. Contohnya apa? Kalaupun nanti ternyata saya menjadi perempuan yang mandul. Kira-kira hmm. nah atau, kalau si suami mengatakan begini, kalau kira-kira nanti saya pengen nikah lagi, nah. oh gak bahaya. Dah, rontok, Rodok. Bismillahirrahmanirrahim, <laughs> minum dulu, udah panas. <laughs> nah, atau, yeah. seorang istri yang mungkin <laughs> dari awal dia tidak sepakat dengan poligami, yeah. ngomong aja dari awal, "Saya tipe perempuan yang bukan menolak syariat poligami, tapi kemudian saya tipe perempuan yang tidak..." siap dipoligami. poligami hmm. Itu semuanya tidak menjadi masalah ketika dibicarakan sebelum terjadinya pernikahan. Karena apa? Jangan sampai nanti setelah menikah, karena merasa tidak pantas, karena merasa sungkan, karena merasa segan, karena merasa tidak ingin membebani, karena terlanjur dibuai oleh rasa cinta. Akhirnya setelah menikah dia merasa menyesal karena apa? Kenapa di awal dahulu saya tidak menyampaikan nah, maka poin kedua dari apa yang diceritakan oleh Al Akh Abu Shanum tadi adalah awali proses pernikahan Anda dengan taaruf yang benar dan tepat. Benar dalam artian ada mahram yang mendampingi pada koridor-koridor syariat. Tepat artinya Anda menanyakan perkara-perkara yang nanti akan mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga Anda. Kita akan tinggal bersama siapa? Kalaupun tinggal sama orang tuamu, kira-kira ada siapa di rumah itu? Nah maka ini saya sampaikan sebagai intermeso aja ya. Saya pernah baca buku tentang suami istri. Hmm. Masih ada, seingat saya ingat bukunya masih ada. Jadi ini yang kemudian perlu diikhtiarkan. Ada tiga tempat privasi untuk istri yang tidak boleh diganggu siapapun. Orang tuanya suami, atau mertuanya istri, iparnya, atau bahkan siapapun. Jadi, ini ruang di mana dia bebas mengekspresikan apa yang dia suka. Ada berapa tempat? Tiga. Tiga. Hmm. Nomor satu, kamar tidur. Ketika ini, dia masih tinggal bersama uh, mertuanya, orang tuanya, ada iparnya macam-macam, maka nomor satu adalah apa? Kamar hmm. tidurnya. Ini wajib menjadi privasi yang tidak seorang pun boleh mengintervensi dia tentang kamar tidurnya, karena itu ruang paling pribadi yang menjadikan dia mampu merasa nyaman. Nomor dua, kamar mandi, hmm. maka ikhtiarkan. Kalaupun memang kita tinggal bersama e, mertua, ada ipar di rumah itu. Misalkan, ikhtiarkan bagaimana kita memiliki kamar mandi yang terpisah, karena kamar mandi ini sesuatu yang privasi sekali di mana seseorang kapan waktunya dia mandi, kapan dia perlu apa uh, melakukan buang hajat segala macam. Dia terkadang di kamar mandi itu dia tidak bisa sempurna menutup auratnya sehingga dia khawatir ada orang lain yang melihatnya kan begitu. Hmm. Kamar tidur, kamar mandi, yang ketiga bagi kira-kira dapur. Ah betul dapur. Oh, iya. barakallahu Betul. Maka kamar tidur, kamar mandi, dapur. Ini tempat yang perempuan harus diberikan privasi seluas-luasnya di sana. Maka, perempuan itu kan sesekali pengen, "Ah, pengen bikin ini, ah, ah, pengen masak buat anak saya ini, ah, ah, saya pengen ngasih menu spesial untuk uh, suami saya lah." Itu kan dapur banget, tapi yeah. kalau udah dapurnya, udah campur dengan orang lain, terkadang jadi omongan. Waduh, udah dimasakin, kok masih masak sendiri. Nah, itu sir. ya kan, mm -mm. atau kalau kamar mandi juga sama, ketika dia ingin. Uh, mandi lebih lama untuk membersihkan badannya hmm. dengan cara yang lebih uh, lebih apa ya lebih lebih ribet lah. Hmm. Dia akan terganggu dengan orang lain yang antri kamar mandi. Jangankan jangankan sama mertua atau keluarga suami hmm. ya. Mungkin kalau sebelum nikah pun anak gadis pengen uh, bikin masak sendiri atau apa mungkin Kan? dimarahin sama orang tuanya juga. Seperti ya. itu apa sih kan. Biasa aneh kan udah Aduh, siap, sudah, sudah ya. ada masakan kok masih ya. masak terus kan bisa gitu? jadi kayak gitu. Nah, maka tiga ya. ini yang uh, selayaknya, sepatutnya suami hmm. itu memberikan ruang hmm. itu untuk istrinya. Kalau memang ternyata dia harus tinggal bersama uh, orang tuanya, mertuanya, ada iparnya di sana. Apalagi kalau ipar juga punya istri, punya suami, wah ini akan semakin apa? Semakin komplek masalah itu. Nah hmm. sehingga pada poin yang kedua, jangan Anda menyesal karena Anda dahulu sebelum menikah, Anda tidak memanfaatkan momen taaruf dengan baik. Apa sih yang boleh ditanyain tentang ta waktu taaruf itu? Semuanya. Jadi, tidak ada yang tidak boleh ditanyakan ketika taaruf. Karena namanya juga apa? Taaruf. Taaruf itu e, ikhtiar untuk saling mengenal. Ada nanya gaji boleh? Boleh. Boleh kerjamu di mana? Gajimu berapa? Kira-kira sebulan bisa menghidupiku dengan semuanya. Maka saya katakan dari awal, semuanya boleh ditanyakan ketika ta'aruf. Tidak ada yang tabu. Tapi syaratnya satu. Ketika Anda memang sudah berniat menikah dengannya dan apabila ada aib, qadarullah Anda tidak jadi menikah dengannya, maka apa yang telah Anda ketahui tentang calon pasangan tadi? Wajib ditutup, karena yeah. itu aib tidak boleh dibongkar. Nah, termasuk pasangan suami istri yang Allah takdirkan ternyata bercerai, jangan bongkar keburukan mantan pasangan Anda. Itu haram, haram kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Misalkan ada seorang perempuan yang akan menikah dengan mantan suami Anda, karena perempuan itu tahu Anda mantan istrinya, maka tanya, Mbak. Saya pengen tahu, saya kan lagi dekat sama mantan suamimu. Kok dulu sempat cerai? Apa masalahnya kira-kira di mana? Nah, ketika memang itu betul-betul diperlukan, tidak boleh ditambah maupun dikurangi, maka saat itu boleh di boleh diceritakan. Tapi ketika ta'aruf dan tidak jadi menikah karena ada sesuatu yang Anda tidak cocok dari calon pasangan Anda, maka tidak boleh dibongkar. Jadi poin kedua, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, agar tidak muncul cerita seperti yang disampaikan oleh Al-Akh Abu Shanum tadi, cintanya mulai berkarat karena uh, dia serumah dengan mertuanya, serumah dengan iparnya yang itu menjadikan dia tidak nyaman bahkan udah nggak kuat lagi sampai pertanyaannya boleh nggak nuntut nuntut cerai. Nah sekarang poin yang ketiga sebisa mungkin. Sebisa mungkin karena saya tidak mungkin mengatakan wajib atau tidak mungkin pula saya memaksa Anda untuk melakukan apa yang akan saya sampaikan karena setiap rumah tangga tentu memiliki karakter dan keadaan yang berbeda. Tapi sebisa mungkin diikhtiarkan jangan campur dengan ipar. Dengan siapa? Ipar. ipar. Uh, karena kita tinggal di masyarakat yang ikhtilat itu nampaknya perkara biasa. Jadi dengan ipar itu sudah kayak bukan orang lain udah kayak hmm. keluarga kandung aja dengan ipar itu. Yeah. Dia keluar bareng, dibonceng, dianterin ke toko, kemudian dia uh, masuk ke dalam kamar, keluar kamar di rumah sendirian berdua, dia pergi semobil hanya ber nah, Ketika Rasulullah Wasallam ditanya tentang ipar, karena tadi pertanyaannya kan ada iparnya ya? ya, bahkan ipar ini juga mulai ikut campur dalam rumah tangganya dia. Hmm. Itu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah hamu, ya Rasulullah bagaimana dengan saudara ipar? Maksudnya itu, apakah dia termasuk mahrom? Apakah dia boleh masuk ke rumah kami? Apakah kami mempersilahkannya masuk ketika suami kami tidak berada di rumah? Maka ketika ditanya, ya Rasulullah bil hamu, ya Rasul bagaimana dengan ipar? Apa jawabannya Rasulullah? Alhamu al-maut. Ipar itu maut. Artinya musibah besar. Maka sebisa mungkin ketika uh, itu akan merusak rumah tangga Anda dan Anda tentu punya pertimbangan tersendiri mana batas-batas yang saya bisa menjaga istri saya mana batas-batas saya mulai harus meninggalkan rumah yang di sana ada ipar itu ketika anda sudah mulai punya batas maka ikhtiarkan semaksimal mungkin jangan serumah dengan ipar karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengingatkan ipar itu maut artinya maut itu bencana besar. Ipar itu bencana besar, potensinya besar gitu ya, sangat mem, hmm. e, ber, sangat besar potensinya untuk memunculkan apa masalah dalam rumah tangga, hmm. bukan. Dan mohon maaf pemirsa, jangan difahami potensi keburukan yang besar dari ipar itu sekedar perselingkuhan, tapi termasuk ikut campur, termasuk mempengaruhi dengan pengaruh yang buruk, provokasi mungkin, provokasi, dia, hmm. dia e, ikut campur untuk memunculkan potensi perpecahan antara suami yeah. dan istri, hmm. kamu gini, kamu gini, udah pisah aja gini aja gini. segala macam. Nah maka arti ketika Nabi Muhammad mengatakan alhamu al maut ipar itu musibah besar, maut itu memang salah satu penafsiran yang disampaikan oleh para ulama hadis adalah khawatir memunculkan apa perselingkuhan. Akan tetapi selain dari makna itu Maknanya luas, apa itu memunculkan ikut campur dalam rumah tangga, ngomporin rumah tangga, memberikan asupan-asupan yang negatif dalam rumah tangga, kemudian bahkan sampai apa, memberikan energi negatif, memberikan pengaruh yang buruk dalam rumah tangga, yang semua itu tentu adalah tanggung jawab suami untuk menyelamatkan istrinya dari keburukan iparnya, dan saya katakan, saya tidak mengatakan wajib, harus, tapi Usah. idealnya usahakan semampu yang anda bisa jauhkan istri anda dari ipar apalagi ketika istri anda sudah mulai tidak merasa nyaman tinggal bersama atau tinggal serumah dengan dengan ipar. Itu poin ketiga. Sekarang poin keempat, mertua. Nah ini juga perlu difahami oleh mertua ya mertua. Ingat anak anda sudah berumah tangga dan rumah tangga itu adalah privasi dia. Mau mau urusan menyekolahkan anak, bahkan urusan memberi nama anak, bahkan urusan mau punya anak berapa, bahkan mau urusan itu si istri bangun jam sekian lah, itu si istri nggak pernah keluar dari kamar lah kan, rata-rata begitu kan masalahnya. Hmm. Hmm, jam segini belum keluar, hmm, keluar kamar kok belum mandi, hmm, anaknya jam segini belum di mandiin, belum dimandiin. Hmm, lihat coba suaminya belum datang. Yo, cobalah diingetin kok. Itu perkara-perkara seperti ini seharusnya mertua juga sudah faham. Sebagaimana ketika Anda tidak merasa nyaman rumah tangga Anda mertua ikut campur di dalamnya, maka anak Anda pun merasa yang sama. Menantu Anda pun juga merasa yang sama, tidak nyaman. Maka cukup arahkan pada bagian-bagian yang memang Anda perlu memberikan pengarahan cukup sampaikan sesuatu yang memang sesuatu yang Anda sampaikan itu tidak terlalu dalam mencampuri urusan rumah tangga anak Anda, nah sekarang saya kasih beberapa contoh ini mengenai eh, apa ya, perkara yang orang tua tidak selayaknya masuk dalam rumah tangga anaknya, nomor satu mengatur cash and flow, keren. sekarang cash and flow itu perputaran uang. Perputaran uang. Hmm. Itu orang tua tidak lagi punya peran untuk ikut mengaturnya. Apalagi kenormalan di tempat kita di terutama di Jawa ini ya. Uang itu di tangan siapa? Istri. Istri kan? Hmm. Walaupun itu tentu uh, bisa diperdebatkan antara itu baik atau buruk. Dan itu semua tidak ada hukum syariat yang saklek harus begini enggak. Cuma idealnya di tangan suami, kalau memang di tangan istri ideal dan itu baik, istri bisa mengatur lebih baik, bisa lebih hemat segala macam tentu tidak dilarang oleh syariat walaupun secara syariat idealnya di tangan suami, nah tapi itu bukan lagi ranahnya mertua bukan lagi ranahnya orang tua karena suaminya e, bekerja, istrinya bisa mengatur dengan mudah, biarkan mereka jalankan, nomor satu, nomor dua yang mertua jangan sampai ikut campur mengenai pendidikan anak karena pola pikir orang tua zaman dulu Ketika menyekolahkan anaknya Tentu berbeda dengan pola pikir anak-anak zaman sekarang Problemnya berbeda Tantangannya berbeda Pergaulannya berbeda Bahkan sekarang kurikulumnya juga sudah berbeda Tentu seorang anak itu di rumah tangganya Mereka punya keluasan untuk pendidikan anak-anak mereka Orang tua dan mertua tidak boleh ikut campur dalam urusan ini Nomor tiga, yang mertua seharusnya tidak masuk ke dalam perkara rumah tangga yang ketiga adalah perkara tentang pergaulan suami atau istri misalkan saya ajak istri saya untuk bergaul dengan teman-teman yang saya anggap positif maka orang tua jangan jangan sukering kumpul ke lah, jangan sering kumpul ke lah. Ketika saya sering eh, senang mengajak istri saya ke tempat-tempat tertentu. Yang di sana ada teman-temannya dia. Itu orang tua jangan terlalu ikut campur di sana. Mertua jangan terlalu ikut campur. Karena ini rumah tangga, independen. Mereka merdeka untuk menentukan apa? Sikap mereka. Nah, tapi bukan berarti mertua tidak boleh sedikitpun menasehati. Ini perlu diingat. Bukan berarti mertua ataupun orang tua tidak boleh atau tidak perlu menasehati. Tetap perlu. Tetap arahkan mereka. Tapi pada porsi yang pas jadi porsinya itu jangan ya, berlebihan offer, lah ya berlebihan. nah sekarang poin yang berikutnya dari rumah tangga berkarat tetap kembali pada solusi yang biasa kita sampaikan pada masalah-masalah rumah tangga yang lain kuatkan komunikasi maka tetap pemirsa yang dirahmati oleh Allah komunikasi itu bahkan eh, dalam salah satu ceramah salah seorang Ustadz ustad Benri Jaisur Rahman itu beliau mengucapkan rumah tangga itu 70 persennya ngobrol. ngobrol. 70 persen, bayangin. Ketemu suami, kalau nggak ngobrol, mau ngapain? Ini masa diem-dieman, namanya udah nikah kan? Iya kan? Nah, iya. Kemudian, keluar bareng istri, di mobil, diem lagi, nggak ngobrol. Mau tidur, nggak ngobrol. Bangun tidur, nggak ngobrol. Ngobrolnya dengan apa? Dengan gadget. Dia sibuk-sibuk dengan gadgetnya Dia sibuk dengan circle-nya Dia sibuk dengan hobinya Tanpa dia memperhatikan perasaan istri atau perasaan suami Dari kedua belah pihak sama ini Antara suami dan istri Ada istri yang saking senengnya masak Hampir semua waktunya habis di dapur hmm. Walaupun kalau diprotes Loh saya masakan buat kamu mas Loh iya, tapi saya bukan cuma perlu masakanmu Saya perlu tubuhmu Saya perlu... E, telingamu, saya perlu sikapmu, nggak hanya perlu masakanmu kan gitu. Nah maka ingat 70% rumah tangga itu isinya apa? Ngobrol. Nah terkadang para istri ini tanpa berbicara mereka menginginkan suaminya itu peka. Dan kalau memang suaminya peka, alamin Tapi tidak semua suami itu peka. Nah maka Komunikasi ini memegang peranan penting dalam rumah tangga sampai Nabi besar Muhammad SAW, Alaihi Wasallam Rasulullah berbincang dengan istrinya meluangkan waktu itu minimal sehari dua kali minimal minimal itu artinya udah yang paling yang paling yang paling minim sudah yang pertama sebelum tidur jadi Rasulullah memberikan waktu kepada istrinya untuk menyampaikan dalam tanda kutip ya unek-uneknya untuk menyampaikan uh, apa ya unek-unek atau apa yang dilalui dalam sehari tadi itu hmm. sebelum tidur dan Rasulullah mendengarkannya bahkan ibunda Aisyah itu menceritakan sebelas rumah tangga dan Rasulullah mendengarkannya dengan seksama itu menjelang tidur bayangin menjelang tidur orang udah capek ngantuk kelihatan bantal udah perasaan udah kayak pengen udah merem aja, yeah. ternyata ibunda Aisyah baru mulai cerita Allah. satu rumah tangga dan ternyata diceritakan sampai sebelas itu nomor <laughs> satu. nomor dua itu seusai sholat tahajud, ketika Rasulullah melihat istri yang sudah terbangun maka Rasulullah berbincang dengannya, diajak ngobrol kan suasananya lagi enak itu kan belum ada polusi polusi cerita cerita dan teman teman yang toksik ini. Jadi masih fresh bangun tidur, ketika selesai sholat tahajud, posisi tenang, hati bersih, pikiran nyaman. Kalau Rasul lihat istrinya sudah bangun, maka oleh Rasulullah diajak ngobrol. Kalau ternyata istrinya belum bangun, kapan ngobrolnya? Nanti sepulang dari sholat subuh. Tapi tetap di awal hari ya. Ada di awal hari. Artinya apa? Artinya eh, sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesibukan yang luar biasa itu tetap menyempatkan diri untuk komunikasi. Maka untuk perempuan yang merasa saya udah nggak tahan Ustadz ini rumah tangga saya udah karatnya luar biasa nggak bisa disembuhkan lagi nggak bisa diobatin lagi. Maka cobalah komunikasi dengan suami ngomong suamiku masalahnya apa saya nggak nyaman tinggal bersama ipar saya kakakmu adikmu saya nggak nyaman merasa dan ceritakan itu. Jangan-jangan Anda terlanjur curhat kepada kami Sementara suami Anda belum tahu yang sebenarnya yang terjadi apa gitu loh. Hmm. Nah, maka jangan lewatkan komunikasi. Ngobrol dengan suami dengan cara yang terbaik. Pilih waktu yang pas. Pilih suasana yang lagi tenang. Pilih kata-kata, pilihan kata yang terbaik. Bahkan ketika dalam Al-Qur'an dikatakan wajadilhum billati ahsan. Mujadalah saja Mujadalah itu perdebatan saja. Itu harus memilih kata-kata yang terbaik. Gak boleh pakai kata yang merendahkan, tidak boleh menggunakan kata yang uh, ter, terkesan meremehkan, merusak kehormatan orang. Nah, maka istri pun begitu komunikasikan. Nah, boleh jadi Anda tidak tahu, ternyata suami juga punya kendala yang tidak, yang dengan kendala itu menjadikan Anda tidak bisa keluar dari rumah itu. Mungkin dia pengen jaga orang tuanya. Mungkin dia punya janji apa dengan ibu atau bapaknya Yang ketika itu tidak dikomunikasikan Maka tidak akan pernah selesai Pakai sumur bor susah Pakai sumur besar juga susah karena berbatu ya, Batunya seperti ini Dan ini baru jalan 3 meter aja Sudah menghasilkan batu sebanyak ini 350 kata. Apalagi kalau mesin kemarau nah, Airnya itu tidak cukup untuk kebutuhan warga sehingga memang kebutuhan sumur itu kita sangat butuh. Kemudian kami mengajak kepada jamaah sekalian dengan banyaknya program-program kebaikan yang kita lakukan sebagaimana kita menggali sumur, kita memberikan seragam untuk TPQ, kita membuat renovasi masjid, musola, bahkan kita membangun masjid, maka kami terus mengajak kepada jamaah sekalian untuk tidak lupa senantiasa menambahkan saldo kebaikan akhirat Anda. Pada nomor rekening di bawah ini, yang semoga setiap amal yang kita lakukan.